Tapi benar Pak Anies, ini kan salah satunya mungkin kalau misalkan pra TPS apakah terkait pelanggaran yang dilakukan tapi tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu, dan mungkin kalau misalkan dari parpol sendiri Gus dari PKB akankah mendorong untuk melakukan hak angket di DPR untuk pemanggilan ke KPU Bawaslu seperti apa sih Gus? Karena Pak Ganjar juga mendorong untuk hak angket kecurangan dibawa ke hak angket DPR dan gimana tanggapannya? Gini. Ketika kita mendengar akan dilakukan, kami melihat itu ada inisiatif yang baik. Dan ketika Pak Ganjar menyampaikan keinginan untuk melakukan angket itu, fraksi PDI Perjuangan adalah fraksi yang terbesar. Kami yakin bahwa koalisi perubahan, Partai Nasdem, Partai PKB, Partai PKS akan siap untuk bersama-sama. Jadi siap. Saya memandang dengan adanya inisiatif angket, proses di DPR bisa berjalan. Kami siap dengan data-datanya dan di bawah kepemimpinan fraksi terbesar, maka proses DPR bisa berjalan. Saya yakin Partai Koalisi Perubahan siap untuk menjadi bagian dari itu. Tapi dalam waktu dekat ada planning buat bertemu Pak Ganjar dan 03 nggak Pak Anies? Nanti kita kabarin. Ada komunikasi sebelumnya? Ya udah dijawab sama Mas Anies, tiga partai solid. PKB juga siap berarti yang membawa ini ke tiga partai solid, bukan hanya PKB.